أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمد رسول الله عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفكه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يؤتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ الله رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله جماعة صلاة المغرب وصلاة الفجر yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan lagi dan lagi rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmat yang kita ini untuk menghitungnya saja tidak akan mampu. Sebagaimana Allah sendiri berfirman: wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Yang dikurangkan oleh Tuhan, seumpama kalian ingin menghitung nikmat Allah ke atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung. Kita mungkin baca dalam surat Al-Kahfi ayat-ayat akhir atau ayat terakhir, di situ dikatakan lebih kurangnya Allah membuat kami salat seumpama seluruh air lautan yang ada di dunia ini dijadikan bintang, dan pepohonan-pepohonan itu dijadikan penanya untuk menulis nikmat Allah SWT. Semuanya habis tapi masih banyak nikmat Allah yang belum tertulis. Bahkan seumpama diciptakan lagi sebanyak itu, ditulis lagi, itu pun tidak akan cukup untuk menulis daripada nikmat-nikmat Allah SWT kepada kita. Adapun di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mobil khusus yang hadir di majlis ini, yang terbesar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini harus kita yakini, tak ulang-ulang lagi, bahwa nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga apa? Kalau kita merasa nikmat iman, nikmat Islam ini nikmat yang paling besar, maka kita akan rela mengorbankan semua yang kita miliki. Yang penting bagaimana nikmat ini jangan sampai hilang dari diri kita. Akan tetapi sebaliknya, na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau kita tidak merasa nikmat iman, nikmat Islam ini nikmat yang paling besar yang saat ini Allah berikan kepada kita, mobil khusus yang hadir iman di sini, nanti yang terjadi sebaliknya. Justru demi perkara selain iman, demi perkara selain Islam, akhirnya kita korbankan iman Islam kita untuk perkara tersebut. Ada atau tidak perkara ini? Orang yang mengorbankan iman Islam untuk perkara yang ada enggak? Dia demi mendapatkan apa yang menurut dia berharga, akhirnya otomatis yang menurut dia kurang berharga atau tidak berharga dia korbankan. Kenyataannya seperti itu. Kita ambil contoh yang mudah saja lah. Nikmat harta benda keduniaan dengan nikmat kesehatan, menurut kita ini umumnya lebih mahal mana? Harta atau kesehatan? Kesehatan. Betul? Buktinya apa? Bisa mencari duit kalau cahaya nggak mau sehat. Buktinya apa? Bisa beribadah, bisa mencari duit, bisa cari benda. Kalau kita sakit, kita? Nggak bisa apa? Kita korbankan apa? Harta. Supaya apa? Sehat, supaya sembuh. Berarti kan dari sini kita bisa menilai nikmat kebendaan, harta benda dengan nikmat kesehatan tinggi mana? Sehat.
Kesehatan. Buktinya itu tadi. Demi sehat, apapun akan kita korban. Tapi ada nggak orang, ah saya mau sakit nggak apa-apa, yang penting bisa banyak. Saya siap ini harapan banget kalau ada yang nggak mau sakit, sakitnya kasih saya tapi bayar ya. Ada nggak yang kayak gitu? Jasa apa namanya pengganti sakit. Kalau misalkan ada, misalkan bisa gitu. Ayo sini, siapa yang gak mau sakit? Nanti sakitnya kasih saya, tapi bayar sama saya. Saya joki sakit. Setahu saya gak ada, setahu semula akan kalau mungkin apa namanya ada. Jadi, kalaupun ada itu ya gak umum lah. Umumnya orang itu mestinya itu tadi umumnya dia akan mengorbankan hartanya untuk kesehatan diri. Setahu saya gitu, nah, kalau di luar spontan saya. Berarti dengan ini kesimpulannya kesehatan itu lebih tinggi daripada harta. Maka sekarang begini juga kita harus merasa iman Islam ini lebih mahal daripada kesehatan, daripada harta. Sehingga kalau seperti itu, enggak apa-apa saya ini enggak punya harta, yang penting saya punya iman, yang penting saya punya Islam. Kalau kesimpulannya seperti ini benar atau salah? Enggak apa-apa saya enggak punya harta, yang penting saya punya iman, saya punya Islam. Kesimpulan seperti ini benar atau salah? Benar atau salah? Seharusnya seperti itu, seharusnya seperti itu. Kalau kita tarik kesimpulannya, iman Islamnya lebih mahal daripada harta. Kemudian yang berikutnya lagi, yang lebih tinggi dari harta, kesehatan. Enggak apa-apa, saya ini sakit-sakitan. Sakit beneran, maksudnya bukan sakit bohongan. Sakit. Yang penting, saya masih ada iman, saya masih ada Islam. Benar apa salah? Betul kesimpulannya. Dan atas perkara ini, Allah kasih kita nih contoh orang-orang terbaik, para nabi, para rasul. Nabi yang paling miskin itu siapa? Ayub. Nabi? Yang paling miskin Nabi? Ayub. Miskin Nabi Isa itu? Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi yang paling miskin. Tapi beliau gak mau mengorbankan iman Islamnya demi menjadi orang kaya. Beliau terima, beliau rela. Kemudian Allah kasih contoh Nabi yang sakit, sangat parah sakitnya. Itu siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Tapi apakah beliau rela mengorbankan apa agamanya demi apa penyakitnya bisa sembuh? Apa seperti itu beliau lakukan seperti itu enggak? Iya. Karena Nabi Isa, Nabi Ayub, mereka ini paham bahwa kita ini hidup ini bukan untuk menjadi orang kaya, bukan menjadi orang sehat, bukan, itu bukan tolak ukur. Karena kalau kita nggak mempunyai prinsip yang benar pas perkara ini, nanti akhirnya pasti sikap kita salah. Banyak dan sekarang orang ini yang demi keluar daripada kemiskinannya rela menukar iman Islamnya agar dia lepas dari kemiskinannya, ada nggak? Ada nggak? Ada. Misalkan kamu mau jadi kaya nih, saya kasih syariat bahasanya. Tapi yang mana syariatnya itu yang dikasih itu perkara yang bisa melepaskan iman Islam dari dia dengan melakukan kesyirikan, ya kan? Ada kan? Ada nggak orang yang kaya dengan melakukan kesyirikan? Ada. Bahkan yang mungkin kita sering dengar, demi orang itu bukan menjadi kaya loh, cuma bisa apa namanya mendapatkan sedikit harta saja, tapi syaratnya dia harus menggadaikan keimanannya, keislamannya. Bukan menjadi kaya, cuma untuk mendapatkan sedikit daripada harta benda dunia. Maka kalau dia prinsipnya bukan menganggap iman Islam yang tertinggi, akhirnya dia mau, nggak apa-apa lah. Jadi saya bisa dapat sedikit daripada harta dunia. Berarti di sini dia kesimpulannya harta itu lebih mahal daripada iman Islam. Begitu juga kesehatan. Kalau dia menganggap kesehatan ini lebih penting, lebih besar nilainya daripada iman, daripada Islam, akhirnya apa?
dia akan lakukan apa saja yang apa namanya, bagaimana dia ini bisa mendapatkan kesehatan yang sempurna. Akhirnya kan kita sering dengar mungkin ada namanya dia pakai apalah istilahnya perkara yang untuk dia sehat tapi melanggar syariat, ada nggak? Untuk orang itu sehat tapi melanggar syariat, ada nggak? Ada. Ada. Mungkin dia makan apa, dia minum apa, dia wah pokoknya nggak mikir haram-haram, yang penting dengan ini saya bisa sehat. Padahal Allah sudah mengasih kita batasan-batasan. Semua yang ada di dunia ini cinta Allah, tapi semua sudah dibatasi oleh Allah. Ini boleh kamu konsumsi, ini tidak boleh kamu konsumsi. Ini kalau prinsip kita seperti itu, akhirnya kita untuk mewujudkan kesehatan dalam diri kita pun kita harus ikut aturan daripada Allah, bukan yang penting kita ini sehat, tidak. Maka Allah kasih contoh itu umat-umat atau kaum-kaum terdahulu, ada namanya kaum Ad, ya kan? Yang mana mereka ini saking gagah perkasanya sampai dengan sombongnya mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami, katanya. Karena mereka merasa mereka ini orang yang paling kuat. Allah. Tapi akhirnya apa? Tidak taat sama Allah, dihancurkan oleh Allah. Begitu juga ada orang terdahulu yang sangat kaya, mungkin kita kenal semua. Siapa namanya itu? Harus berapa? Siapa? Korun. Sampai kita sering dengar harta Korun. Hartanya sih Korun. Yang mana ini kunci gudangnya, bukan hartanya. Kunci gudangnya itu dipanggul oleh wah berapa puluh orang yang sangat kuat gitu. Itu kunci gudangnya, berarti kan banyak itu gudangnya. Kuncinya aja dipanggul puluhan orang, bukan hartanya itu. Kunci gudangnya saja. Maka sangat kaya sekali orang. Tapi akhirnya apa? Dia tidak paham bahwa kekayaan itu bukan segala kayanya. Perkara yang paling tinggi adalah iman, adalah Islam. Akhirnya apa? Kalau kasih pelajaran untuk kita, orang itu akhirnya hancur binasa. Karena kesombongan, dia merasa bahwa dengan kekayaan ini dia bisa melakukan segala-galanya. Ada orang sekarang pokoknya kalau ada duit, apa aja beres. Apa? Kalau ada pulus, semua beres. Kalau nggak ada pulus, mampus. Ada nggak orang punya keyakinan seperti itu? Ada nggak? Kalau ada duit mungkin beres banget deh, apa aja bisa, gampang kalau ada duit. Ada orang punya prinsip seperti itu? Ada. Hah? Ada nggak? Maka dampaknya, akhirnya kalau orang prinsip seperti itu akhirnya apa yang dilakukan? Apa yang akan dia kerjakan? Kalau orang prinsipnya, istilah kalau bahasa Indonesia, mindsetnya dia itu di dalam otaknya, pokoknya kalau ada duit semua bisa beres. Maka apa yang akan dia lakukan? Pokoknya yang penting pikir saya bagaimana saya punya duit, mau istilahnya halal haram buramak. Karena dia merasa itu tadi dalam otaknya dia itu duit ini perkara yang terbesar. Sehingga dia enggak peduli mau halal mau haram, pokoknya saya punya duit. Karena pemahaman dia, kesimpulannya kalau orang itu punya duit, maka segala-galanya akan bisa diselesaikan. Maka diceritakan bahwa alam ini inspirasi atau kisah nyata. Maka dalam satu negeri itu ada seorang raja yang mana dia ini sangat kaya raya, sangat kaya raya juga. Wah, harta kayanya itu sangat banyak sekali di gudang kerajaan. Tapi itu tadi, saking dia ini gak percayanya sama siapapun, maka yang megang kunci gudangnya hanya cuma dia saja sendiri. Gak dipaksain sama orang lain, pokoknya cuma dia doang yang megang kunci gudang. Maka akhirnya satu waktu dia ini sedang ke gudangnya itu untuk ngecek lah, istilahnya untuk ngecek hartanya. Ketika dia
masuk di dalam gudang kekayaannya, dia lupa pintunya nggak ditutup, gitu ya, ditutup. Dia sendiri di situ. Maka akhirnya pas dia di dalam, prajurit istana lewat, nggak sengaja melihat kok pintu, wah pintu gudang raja kok kebuka, kok gawat ini nanti bisa ada orang lewat sini bisa ngambil. Akhirnya dia apa kan? Ditutup, dikunci. Ada raja tadi dan nggak ada yang megang kunci selain raja. Akhirnya apa? Maka ketika raja itu kuncinya itu nyantol tadi, nyantol di luar itu, maka ditutup sama si prajurit. Raja nggak bawa kunci, kekunci di dalam raja itu, di dalam tumpukan harta kerajaan emas, intan, berlian dan lain sebagainya. Maka ini apa? Begitu selesai ngontrol, raja mau keluar, kaget, masya Allah, ibunya kekunci dan kuncinya di luar. Akhirnya apa? Maka 1 jam, 2 jam, 1 hari itu raja masih hidup kali ya, kalau orang itu gak kuat nahan makan, nahan ini berapa lama di sini. Tapi gua di tempat saya itu 2 hari mati orang. Kemarin di kontrakan saya itu kaget juga itu. Sekitar 3 hari mati itu. Cuman intinya kan gak ada yang tahu kabarnya. Dia terakhir kerja hari Senin, masih ketemu sama orang kerjaannya hari Senin siang itu. Nah, ketemu matinya itu hari Rabu. Hari Rabu, ada tetangga tuh katanya mau nyari biawak apa-apa, tau-tau ingin bawa busuk. Ternyata mati dia. Berarti 2 hari 2 malam dia gak kontak itu. Nah, maka katakanlah raja misalkan 2 hari atau 3 hari lah, mati ya. Maka istana kan geger itu. Raja hilang katanya. Akhirnya dibuat sayembara. Akhirnya sampai berapa masa lah, berapa hari mungkin atau seminggu, sudah diputuskan, divonis bahwa raja ini mati lah, nggak ditemukan kan. Nah, maka akhirnya otomatis kan kalau kerajaan kan nggak kayak kita, ada pemilu. Kalau dia kan langsung turun ke putra mahkota kan. Nah, akhirnya udah raja diputuskan sudah wafat, sudah meninggal, berarti sekarang otomatis putra mahkota naik jadi raja. Maka ini apa namanya, dikasih kunci apa namanya kerajaan sama dia. Maka akhirnya itu anaknya meneruskan kerjaan ayahnya. Dia datang ke gudang, maka dia kaget ternyata apa, ayahnya mati di atas tumpukan harta. Maka tadi katanya ada harta semuanya beres, ini mati di atas tumpukan harta, coba bayangkan. Lalu sekarang emang orang lapar, emas mau digerogotin, intan bener mau digerogotin, kayak kenyang lah. Nah, kalau orang apa namanya, istilahnya berpikir secara panjang, berarti sebetulnya bukan ini itu perkara yang tinggi seperti itu. Perkara yang tinggi itu kan yang menarik iman dan Islam. Karena pernah kita pelajari kan beberapa pertemuan yang lalu, Nabi sampaikan ada di dalam kitab Yasin itu salah satu fadilah surat Yasin. Siapa yang membacanya dalam keadaan lapar, maka dia akan menjadi kenyang. Coba kalau raja itu dia ini iman Islam yang bagus, dia cari pengalaman baca Yasin kenyang. Ada lagi riwayat yang mana riwayat ini masyhur dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada 3 orang, ya kan, dalam satu perjalanan. Kemudian ketika dia berjalan ke hujan di tengah hutan, akhirnya dia berlindung di goa. Ketika masuk, goa ini terbuka. Ternyata setelah mungkin karena besarnya air hujan atau angin atau badai, tiba-tiba batu longsor menutupi goa ini. Tapi apa yang terjadi? Mereka bertiga adalah orang yang beriman, orang Islam. Akhirnya apa? Mereka istilahnya membuat namanya tawasul dengan amalan-amalan yang dulu pernah mereka buat. Maka satu orang mengatakan, ya Allah, saya pernah berbuat ini, ya Allah, kalau amalan ini engkau terima, buka ya Allah pintu yang menuntun kami. Terbuka seperti tidak, sudah terbuka tapi belum terbuka. Orang yang berbuat lagi, ya Allah, saya dulu pernah berbuat ini, kalau ini engkau terima amal kebaikan ini, buka ya Allah pintu gua ini. Terbuka lagi 2/3 tapi masih belum bisa
Dua. Maka begitu orang ketiga melakukan hal yang sama, ya Allah, saya dulu pernah berbuat sama kebaikan ini, ya Allah, kalau kau terima, ya Allah, selamatkan kami. Terbuka itu pintu gua itu. Akhirnya mereka keluar selamat. Ya kan? Maka berarti kan lebih mahal mana harta kebendaan dengan iman dengan Islam? Mahal mana lagi? Mahal iman dan Islam. Iman dan Islam. Orang kalau punya iman Islam, terus pokoknya masalah apapun akan Allah selesaikan. Masalah apa saja? Contohnya sudah banyak. Para nabi, para rasul, para sahabat, para apa namanya wali-wali Allah SWT. Orang zaman akhir ini pun banyak kalau kasih pengalaman-pengalaman dengan iman Islam yang betul, Allah selesaikan masalah. Dan memang dalam Al-Quran itu Allah menjanjikan untuk orang iman, orang Islam, bukan harta benda, kesehatan, bukan. Orang iman Islam pasti kaya, pasti sehat. Ada janji seperti itu dalam Quran hadis? Enggak ada. Yang ada diantaranya siapa yang iman, siapa yang Islam, Allah akan kasih dia hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang kaya raya, enggak ada. Maka sering kita dapat keluhan dari orang itu, Ustaz, kayaknya perasaan udah rajin sholat, rajin puasa, kok saya enggak kaya-kaya ya? Nah, emang semua Ustaz kaya. Semua ya emang kaya kan, enggak ada yang kaya, ada yang enggak, ya kan? Kalau menjanjinya orang iman Islam yang si kaya, semua kaya lah. Pimpinan para nabi, para rasul yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, bagaimana kehidupannya? Apa beliau hidup dalam keadaan kaya raya sejahtera gitu? Ada enggak cerita nabi itu hidup kaya raya sejahtera, sentosa, makmur, pokoknya enggak pernah kelaparan, pakaian bagus-bagus, rumahnya mewah, terus kendaraannya mewah. Ada nggak riwayat seperti itu? Ada sebetulnya, tapi nggak banyak. Tapi ini beliau ini mencontohkan kepada kita bahwa beliau ini orang yang iman Islamnya sempurna, tapi beliau memilih kehidupan yang untuk ditiru. Kehidupan untuk ditiru, akhirnya beliau mengambil kehidupan yang sederhana. Jadi nabi itu hidupnya susah itu bukan karena terpaksa, tapi memang beliau menginginkan itu. Buktinya apa? Kita dengar riwayat dalam Fadilah Malna. Nabi itu pernah Allah tawari langsung, Muhammad, kalau kamu mau di gunung-gunung di kota Mekah nih, saya jadikan emas. Kalau kita ditawari itu gimana kita? Yang nawarin Allah. Yang nawarin Allah. Bukan siapa-siapa yang nawarin. Kira-kira halal apa? Subhat apa haram? Halal. Waduh, bukan 100% lagi, gak tahu berapa persen. Allah tahu, kalau kamu mau nih gunung-gunung di kota Mekah dijadikan emas nih. Tapi nanti yang akan bangga, ya Allah, saya pengen satu hari kenyang biar saya bisa syukur, satu hari lapar biar saya bisa sabar. Itu ya Allah, saya pengen. Karena apa? Beliau pikirannya panjang, memikirkan umat-umat di belakangnya nanti. Beliau paham gak mungkin apa namanya orang nanti itu kaya semua, itu nggak mungkin, ya kan? Sunnatullah, Allah SWT ini menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Maka ada orang kaya, ada orang miskin. Itu lepas sesuai. Yang esa itu hanya Allah. Allah. Selain Allah itu Allah ciptakan berpasang-pasang. Ada siang, ada malam. Maka ada orang baik, ada orang jahat. Jangka, orang buruk, orang jelek. Maka kita kalau ada orang jelek jahat sama kita, enggak usah heran. Ustaz yang perasaan enggak pernah jahat sama orang, kok orang ada yang benci banget sama saya, kenapa ya? Nah, itu yang benar itu. Yang benar gitu. Kita enggak minta dibenci orang. Ada enggak orang pengen dibenci orang? Ada enggak? Ada. Pengen orang dia pengen orang. Bisa dengan semua orang, bisa menemui semua orang. Tapi ada nggak yang orang yang seperti itu, ada nggak? Nggak ada. Orang senang semua sama dia, nggak ada yang musuh, ada nggak? Nah, Nabi Rasul aja dimusuhin, dibenci, difitnah, bahkan mau dibunuh. Jadi kalau kita mengalami seperti itu, harusnya kita nih, gimana ya? Ya Allah.
Orang iman itu kalau menghadapi perkara yang tidak mengenakan, itu justru dia harus merasa, kalau bahasa anak muda sekarang, geger. Ya Allah, saya ini siapa? Saya ini perasaan orang-orang biasa, tapi kok kau berikan kepada saya sebagaimana yang kau berikan dulu kepada orang-orang soleh terdahulu, para nabi, para rasul. Saya dimusuhi, saya dibenci, saya difitnah, bahkan saya mau dibunuh. Ini sebetulnya bukan apa namanya perkara yang harusnya menyusahkan kita, tidak. Justru rasanya kita geger, ya Allah, saya ini siapa kok? Saya diuji dengan ujian yang seperti ini, saya ini siapa? Karena sering kita sampaikan, kalau ada ujian, akhirnya nanti ada apa? Kalau ada ujian, akhirnya kita ada apa? Ada hasilnya apa? Kalau dia bisa memanjakan ujian, hasilnya apa? Akhirnya apa? Lulus. Kalau lulus, akhirnya? Naik tingkatan, naik derajat. Jadi kalau kita nih hidup gak mau diuji, sama aja kita gak mau naik derajat. Tapi kita tidak minta diuji, sekali lagi gak boleh minta diuji. Ya kalau lulus, kalau gak lulus. Tapi ketika kita menghadapi ujian, nah disinilah keimanan kita. Oh, berarti sekarang nih saya ini sedang lagi tes-tesan nih, ujian nih. Kalau saya lulus, naik derajat sendiri. Kan seperti itu. Nah kita sekarang mungkin di dunia ini merasa ujian itu memberatkan kita, tapi ketika nanti kita di akhirat, kita akan tahu, Masya Allah, ini hasil ujian kamu dulu, kamu lulus nih, derajat kamu sekarang di surga begitu tinggi. Jadi Allah menguji kita ini bukan untuk menyusahkan kita, tidak. Maka dikatakan untuk orang iman biasa, Allah itu kasih kesusahan dia itu di antara hasilnya untuk kafaroh dosa-dosa dia, sehingga nanti diharapkan ketika dia mati udah bersih karena sudah dicuci dengan semua kesusahan hidup yang dia terima waktu itu. Nah begitu juga sebaliknya, yang kita harus pahami, ketika orang kafir itu berbuat baik, maka Allah itu balas, sehingga akhirnya apa? Ketika di akhirat udah gak ada, udah dibalas semua di dunia, sekarang tinggal siksaan yang sempurna. Maka jangan heran kalau kita sekarang sering lihat, oh, Ustaz, tuh orang kafir kok hidupnya enak, saya orang iman katanya mau disambut hidupnya susah. Ini kalau orang kafir nih, apa sesama orang beriman? Oh, Ustaz, itu dia itu gak pernah sholat, gak pernah puasa, maksiat mulu, tapi kok hidupnya enak sih itu, kaya. Wah, pokoknya kayaknya apa? Benar nggak pandangan seperti itu, benar nggak salah? Salah. Kita harus meyakini bahwa kalau orang itu dimuliakan oleh Allah SWT, bukan karena ketaatan kepada Allah SWT, ini hakikatnya adalah penjerumusan daripada Allah SWT. Maka kita harus selalu di mana saja, kapan saja kita ini selalu muhasabah. Ketika kita dalam kebaikan, ini saya ini benar-benar dapat kebaikan, apa jangan-jangan penjerumusan ini? Oh, perasaan saya, iman saya lagi bagus, amal saya lagi berarti ini memang kebaikan betul-betul daripada Allah. Tapi ketika kita iman lagi gak bagus, amal gak bagus, itu dapat kebaikan. Oh, kita harus sama aja. Nah, jangan-jangan penjerumusan ini. Begitu juga sebaliknya, ketika iman kita bagus, amal kita bagus, kok kita menghadapi kesulitan-kesulitan? Nah, ini berarti saya sedang diuji oleh Allah SWT. Dan dikatakan orang itu banyak yang lulus ketika diuji dengan kesulitan, karena dia sadar ini ujinya. Dan tetapi ketika orang itu diuji dengan kenikmatan, kadang-kadang dia merasa, wah ini nikmat ini. Dia gak mau sama, pantas gak dia mendapatkan perkara ini. Maka disini penting orang iman ini senang biasa bagaimana adabnya. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kembalikan kebaikan itu kepada Allah. Maka kalau orang iman dapat kebaikan, apa yang diucapkan? Syukur. Yang diucapkan apa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi adabnya sebagai adab, kalau orang itu dapat musibah, dapat ujian, dia tidak menisbatkan kepada Allah, tapi dia menisbatkan kepada dirinya sendiri. Walaupun hakikatnya itu dari Allah, tapi dia mengembalikan. Ini mungkin datangnya musibah kepada diri saya saat ini,
ini adalah karena asal dosa-dosa saya, maka sekarang saya bertobat kepada Allah Taala. Nanti akhirnya dari musibah membawa berkah. Jangan sebaliknya, kelihatannya berkah karena tidak disikapi dengan sikapnya sesuai, akhirnya mendatangkan musibah. Maka kita harus benar-benar orang ingatnya dipandang seperti itu. Maka kalau kasih contoh kepada kita para nabi, para rasul, Nabi Daud alaihi salatu wassalam dikatakan pernah satu waktu beliau itu nggak tahu kenapa kalau ada orang marah-marah sama Nabi Daud. Maka Nabi Daud adalah nabi, rasul, orang soleh. Beliau ini hati orang ini ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia marah kepada saya, Allah yang gerakkan, bukan kemauan murni kemauan dia. Maka dia kalau begitu sekarang saya kembali kepada Allah, inabah bertobat kepada Allah. Padahal Nabi Rasul itu maksum, tapi itu tadi orang soleh itu tidak salah tapi merasa salah. Akhirnya beliau kembali kepada Allah, istighfar kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tahu-tahu orang yang tadi marah-marah balik lagi sama Nabi. Ya Nabi Allah, maafkan saya salah orang. Saya salah orang. Yang gerakan siapa itu? Allah. Maka begitu juga kita kalau ada orang nggak ada amun, nggak ada ujung, kalau ngelambat kita marah-marah sama kita, jangan kita malah ganti marahin dia. Kalau istilahnya orang ilmu bahasa Indonesia api ketemu api, akhirnya apa yang terjadi? Bakaran. Kalau api lawannya apa? Air. Ini teori ya, ini teori, nggak tahu kalau prakteknya nanti. Tapi kalau teorinya juga punya, gimana mau praktek kan? Itu kata orang, kalau marah sama kita, marah sama kita, ya sudah lah, kembalikan saja semuanya kepada Allah SWT. Dia mengkhidmat saya ke Ustaz, ya sudah, kembalikan saja kepada Allah. Allah ini adalah yang Maha Tahu. Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Kapan hilangnya kegelapan? Hilangnya kegelapan kapan? Ketika datang cahaya. Ini misalnya malam kayak gini, ini lampu mati nih, gelap kan? Terus kita teriak-teriak, woi, terang dong. Terang dong? Terus biar terang bagaimana? Ada yang berterang. Hah? Ada yang nyalain. Bagaimana caranya? Lek itu. Ambil margulah, kalau mau sakarnya ada nih. Itu dibuat terset, cetrek, akhirnya apa? Terang. Dan begitu juga, hidup kita ini berulang berita, terus pokoknya serumpok lah hidup kita. Seorang mentok. Terus apa yang kita lakukan? Ikhtiar bagaimana? Pada Allah. Kembali kepada Allah. Kita buat amal-amal soleh. Karena az-zulmu zulmat, kezoliman itu ada kegelapan. Dan kita ini tahu kenapa bisa hidup kita yang susah, ya kita sendiri yang bikin susah. Maka biar kita keluar dari kesusahan itu, kita balik arah istilahnya. Dari kita berbuat kezaliman, kembali berbuat amal soleh. Maka dengan datangnya cahaya akan dilawan itu lah. Bukan dengan teriak-teriak sama teriak-teriak. Terus sekarang banyak orang lagi ada masalah, apa yang dilakukan? Curhat sama. Emang hilang susahnya, udah susah nih saya orang ini. Orang yang berita susah kan sumpah jadi. Erik lagi bagus sih. Oh saya ada masalah, saya juga. Kamu kira saya nggak masalah? Terus saya punya kiosiran di rumah Imam Allah, beliau bilang sama saya itu, gimana saya juga mau sakit jantung, saya jebol katanya. Santri datang ngadu masalah, ustaz datang ngadu masalah, orang kampung datang ngadu masalah, jebol jantung saya. Kalau ada masalah, ngadu kepada Allah SWT. Nanti bagaimana Allah SWT akan kasih kita arahan, Allah kasih kita petunjuk. Nah, seperti itu. Bagaimana para sahabat dulu, ketika awal-awal belum ada sholat, ada masalah lapor sama pimpinan Nabi. Tapi setelah datang perintah sholat, kata Nabi, sekarang selesaikan hajat-hajat kalian dengan kerjakan sholat. Maka inilah prinsip dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman. Nah, kemarin kan sudah diajarkan, ini yang saya harapkan adalah perkara yang wajib terjadi atau mustahil terjadi atau
sah-sah saja bisa terjadi di sana. Nah, kalau selain perkara itu bukan perkara yang wajib, perkara-perkara yang mustahil, kita masih bisa ikhtiar. Tapi kalau ini sudah perkara yang mustahil, sudah yang wajib, ya nggak bisa dirubah lah ketentuan Allah. Tapi kalau ini masih perkara yang jais, yang boleh adanya dan boleh tidak adanya, bisa ikhtiar. Kalau kata orang muda, senang sama perempuan itu, ada yang senang juga. Ah, pokoknya kalau boleh jadi kobur maju terus. Udah ada janur melengkung. Bahkan yang lebih nekat lagi, udah minta nih, tunggu jantannya. Kayak nggak ada perempuan lain lagi. Cinta ditolak. Ah, cinta ditolak belum berdina. Dukung aja karena ditolak. Jadi yang benar itu orang itu udah ada apa garisnya. Maka pernah kan saya sampaikan seorang soleh mengajarkan kepada kita doa agar hidup kita ini tidak susah. Di antaranya itu, ya Allah, jangan kau inginkan kepada saya perkara yang bukan takdir saya. Orang itu kan kebanyakan susah menginginkan yang bukan takdirnya. Dia itu takdirnya gak punya mobil, tapi cita-cita dia punya mobil. Dia susah terus seumur hidup. Mau kerja banting tulang, prostrate kepala, jadi kaki ke kiri kepala, takdirnya orang punya mobil, tapi menurut kecil tuh pengen konsep pengen punya mobil. Nah, takdirnya loh nih, takdirnya punya mobil. Gak bisa. Kayak orang takdirnya jadi orang kaya. Masih kecil aja kalau tahu jadi orang kaya. Mungkin dapat warisan dari mana, gak tahu. Nah, jadi orang iman tuh seperti ini. Akhirnya hidupnya tenang. Maka kalau kita mau tenang, sikapi apapun yang terjadi pada diri kita, kita sikapi orang yang beriman. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Ya, ya. Kiki Pak. Iya, boleh. Saat Jumat, iya. Salat Jumat. Iya. Imamnya mazhabnya bukan Syafi'i. Iya. Lalu tidak membaca basmalah. Iya. Lalu alhamdulillah. Iya. Makmum. Kan kalau tidak pakai kan Syafi'i mazhab. Itu pertanyaan pertama. Kemudian kalau seandainya sah, tidak sah, berarti kan mufarokoh. Lalu dia menunaikannya berapa rakaat? Dua. Jadi yang pertama masalah bismillah. Kalau dalam mazhab kita ini, dalam mazhab Syafi'i itu kan bismillah termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Maka kalau kita ini dalam berjamaah seperti itu, kita selagi masih bisa dihusnudzoni, mungkin dia membacanya sendiri. Mungkin kan kita bisa husnudzoni. Seperti Imam Masjidil Haram itu kan, dia ini imam, walaupun dia mazhabnya apa, tapi dia ini harus tuntutan semua mazhab bisa sah makmum sama dia. Karena yang makmum sama dia kan bukan satu mazhab. Orang seluruh dunia kan mazhabnya berbeda-beda. Seperti itu. Ini yang pertama. Adapun nanti kan masalah khilafiyah mesti banyak itu khilafiyah yang mengatakan ayat pertama alhamdulillah dan surat kita yang pakai yang kuat kita ini bismillah termasuk ayat menurut orang kita termasuk yang pertama itu. Jadi kita mungkin mengusung aja lah. Mungkin baca sendiri. Ya. Yang kedua, khusus sholat Jumat itu nggak bisa kita mufarokoh karena sholat Jumat ini harus jamaah. Nggak bisa kita kalau mufarokoh itu sholat sendiri berarti nggak bisa, kita harus berjamaah. Adapun jumlah jamaahnya ini juga khilafiyah juga. Ada kan kadang-kadang kita nanti mungkin dalam satu perjalanan kan kemarin ini Jumatan kayak orang nggak sama 40 gitu kan, jadi lah nggak masalah. Ada lagi kita safar naik kapal laut, maka itu ya tapi kapal laut kan nggak bisa di Jumatan. Cuman kan orang yang di kapal laut berbulan-bulan itu yang berlayar terus dia kalau nggak diperbolehkan Jumatan dia nggak Jumatan. Maka salah satu solusinya ya udah dia sebenarnya bukan sholat Jumat, mungkin sholat duhur di poso cuman ada ceramahnya gitu doang. Memang ketentuannya seperti itu. Itu kan orang kalau di laut itu bukan sehari dua hari itu. Saya punya hari kelas itu kalau berlayar kamu berapa lama? Sampai 6 bulan itu. Nanti turun di dalam berapa? Bisa 2 bulan. Enggak pernah dimakan gitu. Seperti itu. Jadi untuk urusan fikih kita agak lebih longgar. Karena khilafiyah fikih itu panjang sekali. Nah kalau urusan tauhid, nah ini gak bisa khilafiyah ini. Gak bisa khilafiyah ini. Nanti
agak mati. Allah ada berapa? Hilafah, lain. Tapi tauhid, tauhid agak mati. Tauhid itu harga mati. Bukan NKRI harga mati, enggak lah. Tauhid itu harga mati. Pokoknya kita ini hanya Allah saja. Kalau kan sering saya sampaikan ini, kalau kita urusan fikih, misalkan kita salah amaliyah kita, akhirnya apa? Kita dapat apa? Salah kita nih, sholat benar, kita dapat apa? Dosa. Tapi kalau diampuni sama Allah, akhirnya apa? Iya, tahu. Akhirnya apa? Kalau diampuni sama Allah, dosanya hilang. Hilang dosanya. Nah, tapi kalau kita mensekutukan Allah, diampuni nggak sama Allah? Ya, wah, nggak diampuni dulu. Nggak bakal diampuni. Tapi kalau dosa spesifik akan diampuni oleh Allah bagi yang Allah kehendaki. Itu kalau diampuni. Kalau misalkan pahit-pahitnya nggak diampuni sama Allah, akhirnya apa? Kita dimasukkan neraka, dicuci. Tapi namanya dicuci kan sama Allah bersih itu. Kalau udah bersih, diangkat itu lah. Tapi kalau kita syirik, masuk neraka sampai kapan? Selamanya. Nggak bakal keluar. Kalau jadi alumni, kalau maksiat, kalau orang tauhidnya benar tapi suka maksiat, suatu saat dia jadi alumni, maka ada namanya nanti di surga jahanamium, alumni jahanam. Kalau alumni SMP 3-4 atau 3 masih lumayan alumni jahanam. Tapi memang kan tidak mudah kita ini untuk bisa selamat dari neraka itu tidak mudah. Tapi minimal kita ini cita-cita kita, ya Allah jangan sampai saya ini awet di neraka ya Allah. Minimal itu, kalau bisa jangan pakai mampir dulu ya. Maunya seperti itu ya Allah. Tapi kalau pun terpaksa mampir ya jangan lama-lama ya Allah. Walaupun sehari di neraka itu 1000 tahun gitu. Masyaallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya Allah. Semoga ini bisa disampaikan kalau ada benarnya murni datangnya dari Allah SWT. Salam dari kepada saya pribadi, saya minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada jemaah sekalian untuk tulis supaya mati sama-sama kita tutup dalam doa kepada Tuhan Majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.